hari ini kami rilis di hadapan rekan-rekan barang bukti yang ditemukan di lapangan. 2 kg sabu dibungkus dengan bungkus hijau teh Cina. Ini barang berasal dari Aceh yang akan diedarkan di Medan. Tapi anggota tidak cukup puas, anggota tetap melakukan pemeriksaan lagi di sekitar batunya, ditemukanlah barang bukti yang diduga sabu seberat 2 kg. Nah, selanjutnya ketika dilakukan ingin melakukan pengembangan lebih lanjut, tersangka diborgol dan dibawa. Nah, ketika saat ingin dikembangkan dalam keadaan terborgol, pelaku membuka borgolnya dengan paksa dan melakukan perlawanan dengan anggota, sehingga akhirnya anggota melakukan tindakan tegas ukur dan tersangka meninggal dunia. Ada salah satu jenis bus melewati jalan lintas Sinai, dilakukan penghentian oleh anggota dan dilakukan pemeriksaan. Ketika di dalam data pemeriksaan berdasarkan informasi awal bahwa ada seseorang dari Aceh inisial Edi, memang kebetulan ada di mobil. Namun ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan di sabu, ya. Anggota juga menyita handphone sebagai alat digunakan dalam kegiatan. Ini adalah yang saya katakan. Almarhum. Untuk identitas almarhum tersangka inisial EE, umur 40 tahun, warga Kecamatan Muara Dua, Kota Sumawe, pemeriksaannya. Dan dari kegiatan ini juga kita tetap mengembangkan untuk atasnya yang benar bisa diungkap lagi. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak.